Oke, ketemu lagi bersama channel PP Join ya. Pada kesempatan kali ini kita akan review sekaligus unboxing ya dua raket dari Haikua ya. Yang pertama Haikua Merauke, yang kedua Haikua Addicted LPJ ya, yang limited edition. Tapi sebelum kita lanjut, yang baru bergabung silakan bantu like, subscribe, and share-nya dulu ya. Oke? Kita tunggu paketnya dulu ya, datang ya. Paket. Siapa? Paket. Oke. Paket apa? Oh, makasih ya Pak Kurir. Tos dulu Pak Kurir. Itu Pak Kurirnya teman-teman ya. Lihat ya, Pak Kurirnya ganteng sekali, sudah mandi. Harum sekali. Dadah dulu ke kamera. Oke. Ini teman-teman ya, paketnya ada di depan saya sekarang ya. Dua buah raket dari Haikua ya, brand merek Indonesia ya, asli Indonesia, diproduksi di Indonesia ya. Jadi untuk memajukan produk-produk dalam negeri, tidak ada salahnya kita coba produk-produk dalam negeri ya. Kalau kualitasnya bagus ya, harus tetap kita dukung. Oke, nih sudah tidak sabar, kita langsung aja. Taruh aja di bawah gripnya. Ya. Oke, kita langsung raketnya, teman-teman. Raketnya kok ada dua, Bang? Iya dong. Oke. Untuk yang pertama, kita review untuk raket Merauke dulu ya, teman-teman. Untuk raket LTJ nanti kita bikin di video selanjutnya ya. Oke? Iya. Yang LTJ kita bikin di video selanjutnya. Oke. Untuk raket Merauke ini sebetulnya ada 4 seri ya dari Haikua. Yang terbaru itu Sabang, Merauke, Miangas, dan Rote ya. Jadi nama-nama itu nama-nama yang Indonesia sekali, familiar ya. Karena dibuat di Indonesia ya, pabriknya juga di Indonesia. Harus mendukung nama-nama yang ada di Indonesia biar lebih nasionalis. Okay. Ini raket Sabang. Penampakan raket Sabang. Wow, mulia banget. Ya. Ini raket Sabang. Ini ya. Kita langsung aja. Pertama dari grip. Dari grip ini pegangannya G5 ya, G5 kecil ya, kecil. Saya sarankan karena dia kecil ya, bisa langsung ditambah aja di upper gripnya, bisa langsung ditambah aja. Tapi kalau ingin lebih kecil lagi ya, dilepas dulu ya grip bawaannya, karena dia berupa spon aja, berupa spon aja, baru ditambah ya. Oke, gripnya G5. Kemudian di sini ada aksen warnanya, sebentar, ini terbalik. Nah, kayak gini. Ini ada tulisan Haikua. Kemudian ada bendera Indonesia. Wah, ini mantep nih. Ada bendera merah putih, ada bendera merah putih ya. Ada bendera merah putih, ada tulisannya INA, Indonesia. Berarti ini produk asli Indonesia ya. Haikua. Kemudian ada hologram. Kemudian ini lanjut ke sub, dia ini medium stiff ya, medium stiff dengan bahan ya Hecmodulus carbon graphite ya, Hecmodulus carbon graphite. Nih, medium stiff. Ada aksen batik di sini, Nih. Ya. Warnanya putih kombinasi biru. Ada tulisan Merauke ya. Nih.
Ulangi lagi. Ya. Tulisannya Merauke. Oke, lanjut. Tulisannya Merauke. Kemudian lanjut ke sini. Ada tulisan Haikua. Frame-nya seperti ini. Dia power frame ya. Power frame. Ini metric headset, metric headset, metric headset. Metric headset. Dia didesain memang khusus untuk power ya, power frame. Power frame. Power frame. Grommet-nya kalau tidak salah dia 72, 72 ya. Grommet-nya 72. Ini pakai senar bawaan dari Haikua yang ISO 66. Saya coba tarik di 27 lbs ya, kita dengar dulu bunyinya. Nah. Lumayan ya. Oke, kita langsung ke berat lagi. Beratnya adalah 83 gram ya. 83 gram. Jadi Haikua ini raketnya dia berani menjamin ya. Karena sebelum dijual ya, dia memang ditimbang dan diukur balance point-nya baru ditempel di sini ya. Jadi memang betul-betul presisi ukurannya ya. Berarti jaminan dari Haikua. Ini adalah beratnya 83 gram. Kemudian balance point-nya di 300 mm. 300 mm ya. 300 mm. Dia head heavy ya teman-teman ya, head heavy. Head heavy. Ini medium stiff. Enak sekali sebenarnya ini kalau buat punya power besar. Kalau raket yang head heavy kemudian medium stiff bisa menambah power kita ya. Power buat smash. Nanti kita coba di lapangan ya teman-temannya, kita coba di lapangan ya. Nanti setelah ini saya buat video bagaimana rasanya memakai raket asli buatan Indonesia ya. Mereknya Haikua Merauke ya. 83 gram beratnya, kemudian balance pointnya 300 mm dengan tension 27 lbs, senar bawaan dari Haikua ya. Dia maksimal tarikan 33 lbs teman-teman, bisa luar biasa ya, luar biasa kuat ya. 33 lbs ya. Maksimal tension dia 33 lbs ya. Oke. Untuk bawahnya dia sudah dual cap ya, dual cap Haikua. Dual cap Haikua. Itu harga sekitar 450 ribuan ya. Ini sudah termasuk murah ya. Sudah termasuk murah untuk raket dengan kualitas seperti ini. Saya rasa murah ya. Ini sorry teman-teman, saya klarifikasi maksimal tensionnya adalah 32 lbs ya. 32 lbs. Maksimal tensionnya 32 lbs. Oke. Sekian review dari saya. Nanti setelah ini kita bikin video lagi bagaimana rasanya coba raket ini di lapangan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.